KPM. Assalamualaikum semua, apa khabar? Jumpa kita lagi dalam tahap 1 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Amboi, kemain seronok ya semua dapat menyanyi bersama dengan ustazah kita. Kenal tak siapa tadi? Kita hari ini bersama dengan ustazah kita yang cantik dan suaranya merdu, iaitu Ustazah Siti Nur Aina Mat Musa dari Sekolah Kebangsaan Raja Chulan Ipoh Perak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, ana bila khair. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan saya juga difahamkan Ustazah, kita bersama dengan murid-murid yang lain dan dari sekolah yang berlainan. Ya, betul. Betul. Boleh ke Ustazah perkenalkan mereka kepada kami? Boleh, boleh, boleh. Okey, jom kita kenal dengan murid-murid kita. Okey, kita bersama dengan Irfan Hakimi. Hai Irfan Hakimi. Irfan Hakimi daripada SK Sri Kinta Ipoh Perak. Okey, seterusnya ada Aimi. Hai Aimi. Aimi daripada SK Datuk Ahmad Said Tambahan Ipoh Perak. Okey, seterusnya Ahsan. Hai Ahsan. Ahsan daripada SK Seri Klebang Ipoh Perak. Dan seterusnya bersama adik Habib. Hai Habib. Habib daripada SK Raja Chulan Ipoh Perak. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita yang kacak dan cantik pada hari ini. Okey Ustazah, tadi kan ramai yang ikut Ustazah menyanyi. Jadi apakah kaitan nyanyian kita dengan pembelajaran hari ini? Ha, Lokman dengar tak perkataan wahidun? Ha, dengar Ustazah. Agak-agak tentang apa Lokman ya? Tentang rokok nombor. Ha, betul ke? Betul. Okey, cumanya hari ini Lokman. Okey. Kita nak belajar tentang nombor 21, okay. 22, 23, 24 dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Boleh Ustazah? Okey. Istami'u jayyidan. Wahidun wa'ishruna. Wahidun wa'ishruna. Okey. Seterusnya. Okey, tadi berapa Lokman? Wahidun wa'ishruna. Wahidun wa 21. Okey, seterusnya. Tak apa, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, okay, kita Ustazah sebut dulu. Dengar dulu sebutan Ustazah. Okey, ithnani wa'ishruna. Ithnani wa'ishruna. Okey, 22. Okey, seterusnya. Thalathatun wa'ishruna. Thalathatun wa'ishruna. Thalathatun wa'ishruna. 23. Okey, seterusnya satu lagi Lukman. Arba'atun wa'ishruna. Arba'atun wa'ishruna. Arba'atun wa'ishruna. Okey, 24. 24. Okey, 21 tadi kita ulang semula. Wahidun wa'ishruna. Okey, Lokman boleh tolong Ustazah? Boleh Ustazah? Okey. Okay. Wahidun wa'ishruna. Okey, yang kedua. Ithnani wa'ishruna. 22. Baik.
Salatun wa ishruna. Salatun wa ishruna. 23. Baik. Seterusnya. Arba'atun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. 24. 24. Okay. Baik, jadi ini 4 nombor dalam bahasa Arab, Ustazah. Ya, ya betul. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, hari ini, lepas ini nanti kita akan kemahiran menyebut, guru menyebut dan murid boleh mengajuk semula bacaan guru. Baik, jadi saya cuba sebut sekali lagi boleh Ustazah? Ah, boleh, boleh. Baik, boleh. Yang pertama, Wahidun Wa'ishruna. Ahsanta. 21. Hmm. Yang kedua, Isnani Wa'ishruna. 22. Ahsanta. Yang ketiga, Salasatun Wa'ishruna. 23. Ahsanta. Dan yang terakhir, Arba'atun wa ishruna. 24. Ahsanta. Okey Ustazah, sekarang kita nak berehat seketika. Okay. Boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam tahap 1. KPM. Okey, baik. Di hadapan saya ni ada 4 nombor dalam bahasa Arab. Tapi kan Abang Hakim, macam mana nak sebutnya? Ha, jangan pening-pening. Hari ini kita belajar bersama dengan Ustazah Siti Nur Aina Mat Musa dari SK Raja Culan Ipoh Perak. Okey, Ustazah. Bagaimana kita nak sebut nombor-nombor ini dalam bahasa Arab? Okey, Luqman. Okey, untuk segmen kali ini, yang ini, kita akan bagi murid-murid ini mampu mengajuk kembali bacaan nombor dan bilangan oleh guru. Okey. Okey, kita tengok nombor yang pertama. Mm-hmm. Okey. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Okey, Luqman, kita nak minta murid seorang ajuk bacaan Ustazah, boleh tak Luqman? Okey, siapa yang nak bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Okey. Irfan, Ustazah. Siapa yang cepat tadi? Irfan, ya? Okey, okay. Irfan. Buka mikrofon Irfan. Hmm. Okey, Irfan. Karir ma'u Ustazah Irfan. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Ahsanta. Marata ukhra. Marata ukhra Irfan. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Ahsanta. Tepukan untuk Irfan. Okey, boleh tak kita nak bagi dia stiker? Ganjaran dah. Ganjaran. Berapa ya? Satu ya? Okey, bagi satu dulu. Okey, kita bagi Irfan kereta. Tahniah Irfan. Lepas ni siapa nak cuba? Angkat tangan cepat-cepat tau. Betul. Kena berebut. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Kita minta lagi seoranglah Luqman. Boleh Ustazah? Okey. Yang kedua, siapa yang nak bantu Ustazah? Cepat angkat tangan. Okey, okay. Yang mana? Luqman pilih. Saya nampak macam Habib. Habib. Okey, Habib. Okey, Habib. Okay, Habib. Karim Ustazah. Wahidun wa ishruna. Wah. Wahidun wa ishruna. Mana tahu ukhra Habib? Irfa' sautuka. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Ahsanta. Ahsanta Habib. Okey, Akhil Uman berpuas hati? Boleh? Puas hati Ustazah? Kita boleh bagi ganjaran. Ya, satu kereta juga untuk Habib. Okey, baik. Okey, 21. Mm-hmm. Wahidun wa ishruna. Okey, seterusnya Luqman. Kita baik, tengok kalimah yang seterusnya. Itnani wa ishruna. Itnani wa ishruna.
Ithnani wa ishruna. 22. Yeah. Okey, tengok siapa yang nak. Siapa yang nak mencuba? Angkat tangan. Okey, nampaknya Ahsan. Ahsan. Okey, Ahsan, kau dengar Ustazah Ahsan. Ithnani wa ishruna. Ithnani wa ishruna. Ahsan, tak marah tak ukhra Ahsan. Ithnani wa ishruna. Ithnani wa ishruna. Ahsanta. Terbaiklah Ahsan. Berapa ganjaran Tazah? Okey, boleh bagi satu juga. Okey, satu kereta juga untuk Ahsan. Tahniah. Okey, Ahsanta. Okey. Baik, ithnani wa ishruna 22. Okey, seterusnya seorang lagi. Luqman. Okey. Nampaknya siapa nak silangkat tangan? Satu, dua, tiga. Aimi, Ustazah. Okey, Aimi. Aju Aimi angkat tangan, ya? Okey, Aimi. Karim mahu, Ustazah. Ithnani wa ishruna. Ithnani wa ishruna. Ahsanti. Marah tak ukhra? Ithnani wa ishruna. Ahsanti. Terbaiklah, okay, terbaik. Aimi. Okey, kita dapat berapa ganjaran Luqman? Satu juga untuk Aimi. Okey, semua dah dapat seorang satu? Betul, Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi. Thalathatun wa ishruna. Thalathatun wa ishruna. 23. Okey, kita try akhir Luqman lah, boleh? Boleh. Thalathatun wa ishruna. Maratan ukhra. Thalathatun wa ishruna. Maratan ukhra. Thalathatun wa ishruna. Ahsanta. Terima kasih Ustazah. Okey, bagi tepukan untuk akhi Luqman. Terima kasih. Okey, ahsanta. Okey, seterusnya. Arba'atun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. 24. Okey, pilih seorang. Siapa cepat? Okey, cepat. Oh, Ahsan, Tazah. Ahsan. Okey, Ahsan. Terkejut saya tadi. Okey, Ahsan. 24. 24. Okey, mara tak ukhra Ahsan? 24. Ahsan. Okey, boleh kita bagi? Boleh, Ustazah? Satu ganjaran. Okey, satu kereta lagi untuk Ahsan. Tahniah. Okey, Luqman. Tadi kan Ustazah ada masa mula tadi, Ustazah ada nyanyikan Luqman. Betul, kan? Betul, Ustazah. Okey, lagu tu sebenarnya lebih memudahkan kita untuk menyebut. Betul. Boleh tak kita nak minta wakil seorang? Okey. Irfan Hakimi. Boleh tak, Irfan? Okey, Irfan. Ikut Ustazah Karim, Ustazah. Boleh? Terbaik. Okey, Irfan, Karim mau saja. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Aywa. Ithnani wa ishruna. Ithnani wa ishruna. Aywa. Thalathatun wa ishruna. Thalathatun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. Okey, Ahsanta. Ahsanta, sedapnya suara. Okey, Irfan, boleh kita try Ahsan pula lah. Boleh? Okey, Ahsan pula. Boleh, kita nak dengarkan suaranya. Okey, Ahsan, kan mau Ustazah? Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Aywa. Ithnani wa ishruna. Ithnani wa ishruna. Thalathatun wa ishruna. Thalathatun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. Ahsanta. Masya Allah, sedapnya suara. Berapa, Ustazah, ganjaran untuk
Ahsan dan juga Irfan. Okey, boleh bagi satu Seorang ganjaran. Okey, tahniah kepada Irfan dan juga Ahsan. Jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana tahu. Teruskan bersama dengan kami dalam tahap satu. KPM. Okey, baik, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita nak main satu permainan. Tapi permainan apa? Jom tanya ustazah kita. Okey, ustazah. Untuk segmen ini kita nak bermain permainan apa, ustazah? Okey, Luqman, untuk segmen ni, okey, kita akan bermain segmen ni objektif dia adalah murid mampu menyusun semula nombor yang dibaca. Baik. Okey, macam tadi kita belajar wahidun wa ishruna, ithnani wa ishruna, thalathatun wa ishruna, arba'atun wa ishruna. Okey, kita nak tengok murid-murid ni mampu tak ingat macam mana nak susun daripada nombor 21 sampai 24. Betul. Kemudian dia orang dapat baca balik. Okey. Okey. Macam mana nak main ni, Luqman? Macam mana, ustazah? Macam mana nak main? Okey, kita tengok. Sekarang ni ustazah ni, susunnya tak betul, Luqman. Terabur, ustazah. Berterabur nombor ni. Jadi ustazah nak minta tolong murid-murid ustazah ni untuk susun secara menaik. Okey. Okey, maksudnya menaik ni daripada kecil ke besar. Betul. Okey. Cara dia, Luqman. Okey, masing-masing ada pancing kan? Betul. Okey. Agak-agak nombor apa yang kita nak susun yang paling mula sekali? Paling awal sekali ada salah satu wa ishruna mewakili warna kuning. Ithnani wa ishruna mewakili warna merah. Yeah. Wahidun wa ishruna mewakili warna hijau. Arba'atun wa ishruna mewakili warna biru. Ada asfarun, ahmarun, akhbarun, azraqun. Okey, jadinya sekarang semua tengok. Okey, perhatikan betul-betul yang mana kita nak pancing dulu. Warna apa yang kita nak pancing dulu. Okey, sedia semua? Dah bersedia, murid-murid? Dah sedia? Bersedia. Tunjuk sikit. Okey, sekali dengan Afi Luqman kita main. Ya, boleh. Okey. Wahid, isnan, thalatha. Okey, boleh? Afi Luqman, Afi Luqman. Okey, Tazah. Okey. Siapa dah dapat angkat? Siapa dah dapat terus angkat? Siapa dah dapat terangkat? Okey. Afi Luqman dapat warna apa? Afi Luqman dapat warna apa? Warna hijau, Ustazah. Okey. Irfan dapat warna apa? Tunjuk sikit. Wah, hijau juga. Habib dapat warna apa, Habib? Hijau juga. Hijau. Aimi? Aimi tak dapat lagi. Ikannya tak makan lagi. Ya, biasalah orang perempuan. Tak apa-apa. Jangan mancing. Okey, Ahsan dapat Ahsan. Okey, Ahsan. Ahsan dapat. Wah, hijau juga. Tahniah. Okey, tahniah semua. Okey, Aimi nak pancing warna apa, Aimi? Okey, Aimi, boleh? Aimi nak pancing warna apa? Aimi tengah fikir, Tazah. Aimi tengah fikir, okey. Banyak betul ikannya. Aimi pun dapat. Tahniah. Okey, tapi tunggu dulu. Betul ke tidak? Betul ke? Semua pancing warna hijau. Kita tengok betul ke tak? Okey. Sahih. Alhamdulillah. Ahsan tu. Okey. Akhi Luqman, tolong baca ikhra. Boleh, ustazah? Okey. Wahidun wa ishruna. Ahsan ta. Terima kasih. Okey. Kita boleh pergi ke next? Boleh, ustazah? Okey. Kita tengok balik. Okey. Tadi wahidun wa ishruna dah habis dah. Okey. Sekarang selepas wahidun wa ishruna. Okey, scan dulu agak-agak warna apa yang kita nak pancing. Okey, baik. Okey, sedia. Satu, dua, mula. Okey. Oh, dah dapat dah. Ahsan dah dapat. Irfan dah dapat. Habib dah dapat. Yeay, dapat. Oh, sebenarnya Afi Luqman. Dia dapat pancing. Alhamdulillah, senanglah pula. Tadi susah. Okey. Aimi dapat juga.
Okay, Alhamdulillah. Tahniah semua. Asantum. Okay, tapi kita tengok dulu. Sahih atau khatak? Okay. Okay. Tadi Wahidun wa Ishruna. Ahsantum. Ahsantum. Nani wa Ishruna. Okay, seterusnya. Boleh kita pergi? Boleh, teruskan. Ustazah. Okay, yang lain dah sedia? Okay, kita tengok. Okay. Salah satu. Okey, scan dulu. Saya nak scan dulu. Okey. Okey. Tadi dah wahidun wa ishruna, ithnani wa ishruna. Selepas tu apa dia? Okey, satu, dua, mula. Okey. 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 Baik. Okay, akhir Rahman dah dapat. Sampai Aimi dapat cepat. Oh, dia dah. Wah, Habib dah dapat. Okey. Irfan? Irfan dapat tak Irfan? Irfan tengah memancing. Oh, tengah memancing okay, lagi. Okey, tak apa. Fokus. Tunggu Irfan. Okey. Okey, dapat lagi Irfan. Okey. Okey. Tahniah Irfan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Betul semua? Asfarun, warna kuning. Okey. Cuba tunjuk dekat tunjuk. Kamera. Kita nak bukti. Betul tak? Okey, semua kuning Ustazah. Semua kuning. Okey, ahsan tu. Ahsan tapi kita tengok dulu Luqman. Sahih atau khatak? Sahih? Amla. Okey. Wahidun wa ishruna, ithnani wa ishruna. Okey. Ahsan tu. Ahsan tu. Yeay. Salah satu wa ishruna. Yeah. Okay. Tahniah. Ada satu lagi. Okey, yang terakhir. Yang terakhir kita tengok balik tadi. Okey, salah satu wa ishruna asfarun dah. Ithnani wa ishruna, ahmarun dah. Wahidun wa ishruna, akhbarun dah. Okey. Agak-agak apa yang belum lagi ni? Yang mana yang kita nak letak paling akhir? Okey. Sedia? Okey, sedia? Satu, dua, mula. Okey, jom. Okey, Irfan dah dapat, Ahsan dah dapat, Aimi dah dapat. Kita tunggu Habib. Dengan Afi Luqman. Okey, yang lain dah dapat Afi Luqman. Cepat. Alhamdulillah dapat. Dah dapat dia. Okey. Okey, okay, dapat dah. Dapat terlepas tadi. Kira dapatlah tu ya. Okey. Kita tengok dulu. Sahih atau khatak? Jom kita lihat jawapannya. Wahidun wa ishruna. Okey. Ithnani wa ishruna. Baik. Thalathatun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. Okey, maksudnya mereka ni dah boleh menyusul Luqman. Dah faham Ustazah. Betul. Mereka baca tadi. Lepas tu mereka boleh menyusun secara menaik. Yeah. Dengan betul. Berapa ganjaran untuk murid-murid kita Ustazah? Okey, kita boleh bagi seorang dua lah Luqman. Seorang dua? Susah tau nak pancing betul. Ni. Ha. Nak pancing satu, nak jawab satu. Ya, yeah, betul. Tahniah kepada murid-murid kita. Sementara akhir Luqman tampas tiga tu bagi ganjaran. Okay. Kita minta lah seorang murid untuk baca kembali. Okey. Urutan nombor secara menaik. Okey, kita nak pilih siapa? Murid kita seorang, sila angkat tangan. Dua tik. Okey, Habib Ustazah. Okey, Habib. Boleh baca Habib? Okey. Mula dengan wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna. Ahsanta. Okey. Kemudian ithnani wa ishruna. Ahsanta. Kemudian thalathatun wa ishruna. Ahsanta. Satu lagi. Arba'atun wa ishruna. Ahsanta. Ahsanta ya Habib. Okey, seterusnya. Okey Ustazah, untuk sebagai kesimpulan, apakah rumusan pembelajaran kita hari ini Ustazah? Okey, yang pertama tadi, murid-murid mampu mengajuk kembali bacaan guru. Baik. Dengan betul. Okey, kemudian yang kedua, murid mampu menyusun nombor yang dibaca dengan betul. Okey, itulah sedikit rumusan untuk pembelajaran kita hari ini dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini. Alhamdulillah, mumtaz. Mumtaz ke semua murid kita Ustazah? Okey, tepukan untuk diri sendiri.
Tahniah. Dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan Ustazah? Okey, di Portal Delima. Portal Delima. Jadi jom murid-murid kita serbu Portal Delima untuk kita tingkatkan ilmu kita tentang bahasa Arab. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah kita iaitu Siti Nuraina Mat Musa dari SK Raja Culan Ipoh Perak dan juga murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Saya Lokman Hakim mengundur diri ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.